Halo guys, jumpa lagi di MotoShot TV. Oke guys, dalam video kali ini saya membuat konten tentang BBM guys, full tall pakai unit R3 Old 2013 double blower ya, 4 orang plus bagasi penuh. Ini nanti kita isi dulu BBM-nya full, terus masuk Colomadu ya, ini di Solo, terus bablas sampai Waru Gunung Surabaya. Ini untuk average-nya 15,1, untuk trip-nya ini nanti kita reset lagi. Nah, seperti itu guys. Ini dipakai untuk ke Jogja 15 ya, berarti sekitar 1-12an. Rute ini mau macet guys, Jogja agak umum. Suruh balik di mana ini ya mau. Lek neng Jogja lek belum ada tol ya. Soalnya dari Colomadu ke Jogja ternyata 2 jam, lama guys. Karena banyak macet deh. Jadi ngeri memang kalau ke Jogja itu, awas weh. Kita salib aja, nice. Kita cari pom bensin depan itu guys, soalnya sebelum masuk Colomadu ini adalah pom terakhir. Pom terakhir sebelum ke tol Kartasura. Kita sen kiri dulu, kita isi BBM dulu, pertalit penuh. Oke guys, kita sudah isi penuh nih ya, 248, anggap 249 ya, 24,9 liter ya, berarti ya 25an guys, 25 liter lah. Ini tripnya 311 ya, ini pakai rute campuran guys, dari Semarang ke Jogja tadi. 311 dibagi 25, survei membuktikan 12,4, nah 1-12. Rutenya mau macet, lampu merah, terus di Malioboro juga mau macet. Nah, dia di average-nya 1.15 ya, padahal kenyataannya kurangi 3, berarti 1.12. Bener berarti. Ya wis, kita reset dulu average-nya, terus trip-nya juga kita reset. Trip B-nya biarin aja, jadi trip A aja. Oke, kita langsung berangkat Surabaya ini, start dari tol Colomadu atau Kartasura. Oke guys, kita ini masuk tol Kartasura Colomadu. Nah, oke, hopper 1 handbrake lepas. Atas itu tol untuk ke arah Jogja ya, ke arah Klaten. Tapi belum jadi, biasanya cuma dipakai saat Lebaran. Nice, kita full tol ke arah Surabaya. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nah itu depan itu ada pelang perpecahan arus. Kalau kiri Semarang, Jakarta, kita yang ke kanan Solo, Surabaya, yang kanan. Nah, ini ya untuk average-nya seperti ini, 1.11 mas, baru masuk ini, habis di reset. Untuk, trip-nya masih 2 kilo. Nah, seperti itu guys, ini dia pecahannya. Oke, kita lanjut. Oke guys, jadi kecepatan ini konstan ya, 100 atau 110, mentok 120. RPM-nya hampir 4000-an, pokoknya 3500 sampai 4000. Ini jam 11 ya, jam 11 siang, nanti sampai Surabaya kayaknya ya 3 jam atau mentok-mentok 4 jam, jam 1, jam 2. Nah, kondisinya panas ini guys. Oke guys, ini di KM 524 arah Sragen. Nah, ini dia 524. Kecepatan konstan ya, 120, RPM hampir 4000. Nice.
Oke guys, ini KM575 rest area Sragen. KM-nya ini ya. Ya, apa jadinya average. Average-nya turun terus guys, sekarang 15. Soalnya tak pakai ngebut 120 lebih dikit. Nah, average-nya turun perlahan-lahan ya. Nah, jadi kalau memang dipakai ngebut 120 RPM-nya agak tinggi, itu justru lebih boros, meskipun rute tol ya, justru lebih boros, malah lebih hemat dipakai ke Jogja lewat jalur bawah kemarin. Kalau dipakai di tol, 100 mentok, di atas 100 itu pasti boros, sudah teruji guys. Ya wis, kita lanjut lagi ini. Madiun yang mau ke Sarangan, belok ke kiri Telaga Sarangan, Tawangmangu ya, lurus ke arah Caruban, Nganjuk, Kertosono. Dan lanjut ini KM602. Nah, average nya turun terus ya, 14 sekarang, realnya berarti sekitar 12-an ya, antara 12 sampai 11. Kecepatan 120-an RPM, hampir 4000-an rata-rata. Ini sudah 1 jam ya, 1 jaman. Cepat kalau lari 120. Oke guys, caruban. Kita lanjut ke Kertosono. Ini cepat ya, sekitar 1 jam sudah sampai sini. Soalnya ya memang over speed ya, 120. Kalau 120 cepat, kebetulan mobilnya juga enak, jadi anteng, pakai 120 anteng, nyalip-nyalip juga enak, terus empuk ya. Jadi kalau melewati cor-coran gini enak, sambung-sambung atas ini gak terasa. Tuh, semua tidur, nasinya dingin, terus suspensinya juga empuk. Ini ya RPM-nya. Jadi ya mobil nyaman dipakai ngebut itu enak. Suspensi empuk, terus nggak limbung, AC-nya dingin, jadi anteng, bisa tidur pulas. Pokoknya supirnya harus kuat. Solusinya gimana? Solusinya nyetel YouTube guys, streaming ya. Streaming YouTube, terus cari konten yang lucu-lucu kayak di apa, komedi-komedi gitu loh, yang jodit ya, kayak gitu-gitu loh. Nah, atau podcast si Sopo Kaisang. Nah, biar kita juga ikut mikir, jangan lagu-lagu itu bikin ngantuk malah. Jadi pakai bikin konten yang apa jenengnya, buka YouTube, cari konten-konten yang kita ikut mikir dan ikut tertawa pakai headset. Nah, oke, awas depan bis. Kediri, yang mau ke Kediri gumul, belok ke sini guys. Nah, Tulungagung juga belok sini, kita lurus ke arah Jombang. Nanti depan ini kita ke rest area dulu, makan-makan, minum, ngademkan mesin sama ngademkan ban juga ya. Nah, ini perjalanan sudah 1,5 jam, kecepatan 120 RPM, hampir 4000, average-nya turun terus, 14 sekarang. Realnya berarti sekitar 1.12, 1.11. Oke. Oke guys,
depan ini rest area 500 meter ini ruas Jombang Kertosono, guys. Nah, ini ada plang Indomat. Kita makan-makan dulu, dinginkan mesin sama dinginkan ban juga. Ini jam 12:30 soalnya panas-panas sih. Oke guys, jam 12:50 ya. Sekalian sholat-sholat dulu, makan, terus mendinginkan mesin dan ban. Nah, ini di KM Dio Kertosono. Setelah gate Kertosono arah ke Jombang kayak iya. Nah, kita dinginkan ban dan mesinnya sekalian. Ini dia. Ya wis, kita makan dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini MID average-nya 14,4, terus stripnya 190 dari Kartosuro Solo ke Kertosono ini ya, Kertosono. Nah, ya wis, kita langsung lanjut lagi. Bismillah. Sudah sampai Gresik ya. Nah, ini Krian dari Arejo Surabaya masih lurus, kecepatan konstan ya. Nah, seperti ini 120 RPM hampir 4000, average-nya 14, jadi range-nya sekitar 112, kurangi 2 atau 3 angka. Nah, seperti ini jam 2 kurang guys tadi, benar ya, sekitar jam 2-an sampai Surabaya. Soalnya istirahat dulu, sholat-sholat, makan tadi sambil mendinginkan mesin dan ban. Awas, lepas gas. Oh, ada truk, makanya melambat. Oke guys, tikungan terakhir menuju Surabaya, Warugunung. Nah, ini kecepatan konstan terus, alhamdulillah. Jadi cepat ya, memang 120 ya, 3 jam lah, 3 jam bisa kurang dikit. Ini karena kepotong istirahat tadi ya. Nah, kalau patas bisa dibawa 3 jam, cuman ya boros, kalau di atas 100 pasti boros. Seperti ini 114, rilnya 112 atau 111, padahal rutenya tol. Nah, itu gerbang tol luar gunung, kita cek berapa duit. Harusnya kalau dari Kartasura itu sekitar ya 350 lah, 350 atau lebih, 350 atau lebih. Ini banyak yang kurang saldo ya orang-orang ini. Kok ngeri? Ini kurang tahu ya. Survei membuktikan kalau di Karanganyar kemarin itu 35. Iya. Kalau Colomadu mungkin 350 lebih. Hampir 400. Kita cek bersama. Bismillah. 317 guys ternyata. Oh, yang di Karanganyar berarti 299 itu mungkin ya. Berarti Kartasura Colomadu ke Surabaya Warugunung 317, ini per November 23 ya. Nanti tahun depan ya naik lagi bisa. Oke, sekarang ininya tripe berapa kilo ya dari Kartasura? 253 guys, 253 kilo dari Solo ya, Solo Jogja tuh ke Surabaya. Oke, nanti kita cari pom sebelah.
sudah sampai Cito, Cito Bundaran Waru, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ngepom di Kebun Sari aja guys, yang dekat. Terus kita hitung, nah ini Surabaya aman, oh ya aman guys. Masih tetap macet. Oke guys, sudah selesai ngisi. Nah ini ya hasilnya. Nah 19,6 ya ini. Anggaplah 20 liter ya. 20 liter. Nah ini. Sekarang kita cek average-nya. Tripnya 262,8. Anggap 263. 263 dibagi 20, survei membuktikan 113. Nah ini full tol ya, full tol dari Solo Kartasura ke Paru Gunung Surabaya. Average di MID berapa? 14,9 ya, jadi 115. Jadi tetap ada selisih ya, tetap ada selisih. Ini selisihnya dua angka, 113 di sini 14,9. Ya wes gitu dulu guys ya untuk pengukuran hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Irit enggak juga, enggak terlalu irit. Biasa standar. Soalnya tadi kecepatan 120-an full. RPM 4000-an. Ya wes, bye bye.